Assalamualaikum. Oke, di video kali ini aku mau nunjukin aktivitas aku selama Angon, mulai dari pagi sampai sore ya. Jadi untuk aktivitas hari ini ya, silahkan ditonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita mau panen lagi. Di sini kita panennya tuh masih pagi, kisaran jam 5-an ya. Jadi disini posisinya tuh masih gelap. Jadi yang putih-putih itu adalah telur. Nah, video ini tuh adalah aktivitas aku pagi, siang, kemudian sore. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Salam putih. Selamat pagi guys, hari ini kita mau panen telur. Hari ini aku mudah-mudahan telurnya akan meningkat ya. Ini telurnya itu yang putih-putih ya. Oke guys, jadi ceritain tadi aku tuh habis makan, sudah makan aku tuh lanjut pakai lotion. Soalnya nanti lagi aku mau ke tempat bebek yang di luar. Tempat aku ada di sebelah sana. Nah, ceritain tuh aku barusan habis mandi loh kan. Ternyata ada yang mantau aku dari atas, Pak. Ini musirnya gimana nih? Astagfirullah. Panjang banget ya gitu. Dia aja mau liatin kesini dulu. Kemarin dia datang kemarin sore, tapi udah turun, kiranya tuh udah pulang. Ternyata dia malah naik ke atas. Malah nanti malam kita tuh tidurnya di sini, guys. Tidurnya di sini, kita makannya di sana. Nih. Kok ada ular di atas? Astagfirullahaladzim. Sekarang itu jam 3:30. Kita mau cek bebek. Ya, jadi salah satu resiko ternak bebek Angon kalau misalnya kita perempuan siap-siap jadi buruk. Kita tiap hari itu terpapar sinar matahari, terus debu, keringetan, mau perawatan semahal apapun kayaknya percuma deh. Karena emang zonanya itu nggak mendukung. Kita perawatan puluhan juta, tapi kita tiap hari kena matahari ya, gak akan ngaruh. Jadi kalau ada yang peternak Angon perempuan yang cantik, aduh, kayaknya gue iri deh. Yang tuh sampai jerawatan. Bapak aja tuh bilang ini paket sunscreen ini sama lotion. Ada gak ya peternak Angon bebek yang perempuan? Mungkin bisa sering-sering kalian kalau dapat. Yang aku tahu biasanya itu laki-laki atau enggak dia pasangan suami istri gitu. Tapi jarang yang masih umur 20-30-an, biasanya itu udah yang umur 40-50-an gitu yang biasanya aku dapat. Jadi susah kalau mau sharing masalah perawatan ketika Angon itu apa. Produksi telur kita tuh ada perharinya itu tadi ada 300 lebih. Nah, bayan sini yang satu petak, dua petak ini kita isi air. Karena kalau mau isi semua juga kita tekor. Padahal bebeknya tuh udah bagus banget, udah siap banget untuk produksi telur. Tapi karena kendala air, jadi bebeknya tuh nggak bisa produksi maksimal. Syukur-syukur udah bisa produksi.
dari sekian 1000 lebih yang bertelur itu cuma ada